Wih, indah sekali bro. Mas, salam. Salam om. What the fuck? Dingin. Dua kali ke rumah dia, gua gak mandi. Cuma cuci muka. Habisnya kayak, wah dingin banget. Bensin banyak mas? Bensin? Oh ya. Ini gua sama dia. Oh, pengen lewat ini si Arca. Bagus di sana pemandangannya. Katanya sih adiknya ini puncak. Anaknya gitu. Khusus pecinta alam, geng. Yoi. Wah, ketinggalan anak. Wih, tunggu aku. Ya ampun, ini jalannya kayak sungai. Astagfirullah. Yoi, naik. Wih, tunggu aku, Cong. Cong. Shit. What the fuck? Gembel ditinggal. Mantap yo. Super, super, super. Masa? Tapi lu kencang juga bos bawanya. Tapi di tempat ramai gak tau deh. Ya, tapi pelan-pelan tempat ramai. Iya. Tapi gue sih gak nyangka gitu loh, gak. Gue pikir gak gitu. Tapi udah oke lah. Di mana? Sono kali ya. Sono. Sama motor-motornya bawa sono. Ayo. Kita mau foto-foto mumpung di sini. stres. Sini aja kali ya. Astagfirullahaladzim, licin ternyata. Di situ boleh enggak sih? Boleh. Awas. Satu, dua. Ngap kalau ditutup mah. Kalau belum jalan sih. Meluncur lagi ke puncak. Abis itu Jakarta. Enak gak? Enak. Wih, Yongkru. Ini dulu kalau nggak salah, kalau sore di sini pakai buat trek-trekan deh. Pas gua kesini pertama dulu. Waduh, itu kota apa tadi katanya, kota bunga atau apa ya? Taman bunga atau kota bunga gitu. Tadi di atas habis foto-foto, ya iseng lah. Gue sih jarang selfie, cuman karena kesini jarang ya udah, gue pengen. Gimana ya, malu gitu. Ah tapi biasanya juga malu-maluin sih. Ah si Neng. Si Neng nanjak-nanjak juga dia. Oke, ntar dilanjut lagi kalau udah mau ke puncak.